Adik-adik yang berhormat, statistik pendapatan dan kemiskinan isi rumah diperoleh melalui survei pendapatan isi rumah dan kemudahan asas. Survei ini dilaksanakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia dengan kekerapan 2 kali bagi setiap 5 tahun. Secara umumnya, analisis dalam pengukuran kemiskinan di Malaysia turut melibatkan dimensi kemiskinan yang berbeza. Antara dimensi kemiskinan yang dilaporkan adalah insiden kemiskinan mutlak, insiden kemiskinan tegar dan indeks kemiskinan pelbagai dimensi dengan izin Multidimensional Poverty Index, MPI. Bagi memastikan analisis berkaitan dengan kemiskinan adalah menyeluruh, pelaporan statistik kemiskinan turut diperincikan sehingga ke peringkat nasional, negeri, strata, kumpulan etnik, jantina, saiz isi rumah pekerjaan, pendidikan dan sebagainya. Untuk makluman adik-adik yang berhormat juga, indeks MPI yang merupakan salah satu indikator dalam pengukuran kemiskinan turut mengambil kira aspek kewangan dan bukan kewangan. Dimensi bukan kewangan melibatkan analisis dalam bidang pendidikan, kesihatan dan taraf hidup. Manakala dimensi kewangan pula mengukur nilai pendapatan kasar yang diperolehi setiap isi rumah dalam menampung keperluan hidup asas iaitu makanan, perlindungan dan pakaian. Berdasarkan kepada laporan survei pendapatan isi rumah dan kadar asas, insiden kemiskinan mutlak di Malaysia direkodkan pada kadar 5.6%, manakala insiden kemiskinan tegar adalah 0.4%. Insiden kemiskinan mengikut ketua isi rumah KIR perempuan dan lelaki telah bertambah baik dengan ketua isi rumah perempuan menurun dari 8.5% pada 2016 kepada 5.2% pada tahun 2019.